Tiga cara bagaimana kita nak elak ditipu oleh ejen insurans ataupun ejen takaful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Jamaluddin daripada Alisyok Associate. Okey, baik, hari ini saya nak kongsikan macam mana you all semua bila mencarum takaful ataupun insurans, bagaimana nak elak ditipu pelan yang you all semua ambil. Ada tiga cara. Mungkin ada lebih, tapi pada saya nak share ini ada tiga saja. Yang pertama adalah bila you dah ambil apa-apa pelan ataupun polisi takaful dan insurans, pastikan you all dapat buku polisi. Dapat buku polisi ataupun you dah ambil medical card, dapat kad dia. Tapi insurans ataupun life insurans takaful, hibah dan sebagainya, pastikan dapat buku polisi. Kalau tak dapat, you please review balik. Jumpa balik ejen, tanya pada dia dan pastikan ada buku polisi ataupun black and white lah, mungkin dokumen PDF dan sebagainya. Yang kedua adalah pastikan you jumpa dengan ejen, appointment dengan ejen. Maknanya sama ada appointment ketika nak ambil ataupun appointment ketika dia deliver polisi, buku polisi. Make sure jumpa ejen, walaupun sekali, please make sure jumpa. Sebab benda paling penting dalam consultation dalam bidang industri kewangan adalah kita face to face, kita berjumpa dengan agent dan sebagainya. Bukan bermakna saya kata you are meet dengan telemarketer tak bagus dan sebagainya. Lebih bagus kalau you kenal you punya agent, you jumpa, you dengar sendiri, dengar presentation dia dalam polisi apa plan yang kita ambil. Maknanya please agent jumpa dengan you ataupun set appointment dengan agent. Yang ketiga adalah kalau you buat pembayaran every month, pastikan pembayaran tu ada black and white lah, receipt dan sebagainya. Jika auto debit, mesti ada transaction dan sebagainya. Dan kalau boleh, elakkan jika buat pembayaran takaful insurans ini, elakkan buat pembayaran direct kepada account bank agent. Direct daripada account bank agent. Kalau buat, it's okay, tapi mesti ada receipt dan ataupun statement caruman bulanan. Sebab kita nak mengelakkan daripada isu-isu yang belakang yang berlaku ke belakang ini adalah salah guna duit dan sebagainya, mungkin ejen terlupa dan sebagainya. Dan yang terbaik adalah you buat auto debit ataupun potongan daripada bank account you semua. Boleh ada tiga tip ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan boleh kongsikan supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.